air diapain, Pi? Dituangin pakai lilin sama tutup botol. Kok aku jadi bingung? Air pewarna. Airnya kok dipeluk? Kita kasih lihat dong ke kameranya. Oke, kenapa sih airnya kok dikasih pewarna segala? Buat main air. Iya. Tapi kenapa airnya dikasih pewarna? Biar apa? Biar kelihatan. Oke, jadi airnya kita sengaja kasih pewarna. Warnanya yang di rumah adanya warna merah, biar seru kan? Dikasih pewarna biar apa tadi, Kak? Biar kelihatan. Iya, nanti kalau ada perubahan volume atau perpindahan air, kita bisa melihat dengan mudah. Terus ada apa lagi? Gelas. Gelasnya usahakan yang bening ya. Kalau mau contoh di rumah, harus hati-hati karena ini pakai gelas kaca. Terus ada apa lagi tuh yang kamu pegang? Ada korek api. Nah, harus hati-hati ya, karena permainan ini atau percobaan ini kita menggunakan barang-barang yang cukup berbahaya untuk anak-anak, gelas kaca dan api. Jadi harus selalu dipantau oleh orang dewasa. Abah, ada apa lagi nih? Wadah. Ya, wadah. Ayo, papa yang ngapain. Coba. Assalamualaikum. Siapa itu? Gila. Gila, aku pakai lipstick sih kamu. Pertama, tapi harus dilakukan orang dewasa karena agak bahaya ya. Menempelkan si lilin ini kecil aja, nggak usah besar-besar, ke tutup. Selanjutnya, setelah kita merekatkan lilin seperti ini ke tutup botol, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Kak? Oke. Kita menuangkan air ke atas loyang. Bisa? Di sebelah dulu dong. Ada bisa? Di sebelah. Ini ditaruh di atas permukaan air. Dikasih lilin dulu atasnya. Iya. Wow, jadi kayak kapal. Gitu. Lalu ditutup. Apa yang terjadi ya ketika lilin tidak dinyalakan? Apa itu? Ternyata tidak terjadi perubahan apapun, teman-teman. Sekarang kita coba untuk nyalakan lilinnya ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar gelas. Oke, terima kasih sudah tonton video kita kali ini. Besok kita lebih lagi. Jangan lupa di like dan subscribe video kita biar kita bikin videonya makin subscribe channel ini supaya kami bikin videonya makin